Dahulu, Bariso adalah kampung nelayan tradisional yang bermartabat di pesisir Makassar. Namun, pembangunan kota dengan reklamasi pantainya telah banyak merubah wajah Bariso. Kini, banyak nelayan yang kehilangan lautnya sehingga sebagian besar dari mereka harus kehilangan mata pencahariannya dan dipinggirkan di tanah mereka sendiri. Gelap semua itu, sampai kelelang, sampai di pantai, gelap semua. Nelayan ke saya, mulai dari bapak, nenek, saya nelayan di sini. Dulunya itu kan kita lap, nelayan semua di sini. Sudah ditimbun di jalanan yang tidak ada nih. Terpaksa kita cari pekerjaan lain di luar ya nih. Letak Bariso yang berada di tengah kota menjadikannya strategis untuk para pendatang yang mengadu nasib di kota Makassar. Di sisi lain, Bariso sebagai daerah pesisir telah lama menjadi muara drainase kota yang sayangnya tidak hanya membawa air, tetapi juga limbah dan sampah. Sampah tersebut dijadikan alasan untuk menimbun lahan. Hal ini disebabkan karena banyak yang menganggap sampah adalah media yang efisien sebagai landfill atau pengganti tanah urukan. Kini tumpukan sampah yang menggunung tidak lagi kita temui di Bariso. Sekarang, tumpukan sampah tersebut telah menjadi bangunan seperti rumah, rusun, dan hotel. Hal ini mengakibatkan Bariso tidak hanya menjadi perkampungan yang padat, tapi juga kotor dan tidak sehat bagi warganya. Program pengangkutan sampah di Kelurahan Bariso sendiri baru dimulai sejak tahun 2015. Sebenarnya, apa saja sampah di Bariso? Sokola Pesisir mencoba melakukan perhitungan sampah di salah satu kelurahan di Kecamatan Bariso, yaitu Kelurahan Bariso, dengan kepadatan penduduk 46.000 jiwa per kilometer persegi. Setiap harinya, sampah yang diangkut dari Kelurahan Bariso mencapai hampir setengah ton. Jumlah tersebut belum termasuk sampah yang terbuang di jalan atau di aliran air tiap harinya. Dari total sampah yang diangkut setiap harinya, 30% adalah sampah kering. Sampah kering ini didominasi oleh plastik. Sebagian besar dari plastik tersebut berasal dari kemasan saset produk makanan ataupun kebersihan. Ternyata, produk yang selama ini dianggap bernilai ekonomi yang kecil memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Kita bicara dulu, orang ngomong bikin itu apa kayak rokok-rokok uji dari desa. Sekarang orang membikin itu kebanyakan dari plastik. Dulu pakai dari pisang. Jadi sampahnya tidak gampang dibakar. Selesai, sekarang sampahnya dia buang saja di plastik. Yang di plastik, itu yang dampak itu biasa. Kebanjiran, gara-gara sampah, tersumbat di gol. Selain sampah plastik, ada 69,9% sampah basah yang dibuang tiap harinya, di mana 34%-nya adalah nasi atau 50% dari seluruh sampah basah tersebut adalah nasi. Jika dihitung berarti ada 131,7 kg nasi yang terbuang tiap harinya, setara dengan 44 kg beras. Sehingga total biaya 131,7 kg nasi adalah Rp616.000. Jika uang ini dikumpulkan, maka warga Kelurahan Bariso setiap tahunnya membuang percuma uang mereka sebesar Rp224.840.000. Dia jajan bakso di luar, akhirnya besoknya lagi dia tidak makan lagi, dia jajan bakso lagi. Jadinya dia nasi tersisa.
Jika jumlah kepala keluarga di Kelurahan Mariso sebanyak 1.744, ini artinya per keluarga telah membuang uang sebesar Rp129.000 tiap tahunnya di luar makanan tambahan lainnya yang terbuang. Perubahan di Mariso dari laut menjadi daratan tidak hanya merubah lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, tapi juga telah merubah pola makan masyarakat menjadi instan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kebutuhan nutrisi masyarakat, terutama anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Penyelesaian sampah di Mariso baru sebatas merelokasi sampah, namun tidak mengurangi produksi sampah yang ada. Padahal, ketika sampah terus diproduksi, baik sampah basah maupun sampah plastik kemasan, di saat yang bersamaan, gizi dan nutrisi anak Kelurahan Mariso dihadapkan pada persoalan besar. Kami berharap, kedepannya kita bisa mengurangi sampah, baik sampah plastik ataupun sampah basah, dengan pola makan yang lebih sehat.